Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Zenik TV. Bagaimana teman-teman semua kabarnya? Tentunya sehat ya, berlimpah rezeki yang barokah, bahagia bersama keluarga, serta apa yang menjadi cita-cita terkabulkan. Dan bagi teman-teman yang lagi sakit, semoga lekas sembuh, bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Baik teman-teman, hari ini saya akan memasak telur puyuh. Saya cabein nantinya, sekitar 20 biji sudah saya rebus, saya kupas ya tentunya teman-teman, sudah bersih. Setelah itu kentang 3 buah, saya kupas, sudah cuci bersih ya, tinggal dipotong-potong. Tomat 1 buah, bawang merah 10 siung. Lombok merah 4, cabai rawitnya 2, garam setengah sendok teh, gula setengah sendok teh, kaldu setengah sendok teh pula. Ini teman-teman lombok yang sudah kita ulek. Jadi kalau teman-teman pengen agak pedas bisa ditambahkan cabai rawit ya. Pertama-tama yang saya lakukan adalah memotong kentang terlebih dahulu. Kentang, kita sisihkan. Lombok merah, kita potong miring, 1 biji saja. Tomat, bawang merah, kita sisihkan. Selanjutnya, kita hidupkan kompor, kita panaskan minyak. Minyak sudah panas, kita goreng kentang. Kita goreng kentang hingga matang ya, teman-teman.
Kentang mulai agak kering. Kita kecilkan api, kita matikan. Kita goreng telur puyuh. Kita menggorengnya tidak terlalu lama ya teman-teman. Cukup seperti itu aja. Kita angkat. Kita matikan kompor. Kita goreng bawang merah hingga wangi. Masukkan lombok yang dirajang, kaldu, garam, dan gula. Itu tadi setelah wangi ya, bawang merahnya ya teman-teman. Kita masukkan lombok yang sudah digiling tadi. Kita masukkan tomat. Kita koreksi rasa. Gak enak. Kita tunggu air dari tomatnya hilang. Selanjutnya kita masukkan kentang goreng.
telur puyuh, jangan lupa. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya ya. Ini menu yang enak banget. Kita matikan kompor. Tara. Masakan kita udah matang. Telur puyuh, cabean, dan kentang sudah jadi. Kalau Padang bilang sambal lado. Telur puyuh. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti sejak awal hingga akhir. Jangan lupa mencobanya ya teman-teman. Tunggu kegiatan kami selanjutnya. Aneka macam masakan harian. Serta aneka jus dan kegiatan Zenik TV lainnya akan kami hadirkan. Jangan bosan-bosan mengikutinya ya teman-teman. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.